Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di vlog aku Cerita Rian Tanjung. Nah, hari ini aku mau jalan-jalan ke Pantai Ancol yang ada di Kota Jakarta, DKI Jakarta. Gitu loh teman-teman. Di sana itu aku itu pengen makan, pengen hangout, pengen ya ngelihat suasana Pantai Ancol deh, soalnya udah kangen banget, udah lama gak kesana gitu. Makanya teman-teman ikutin aku terus ya. Akhirnya sampai juga ke tempat pembelian tiket. Berapa Mbak? Iya. Orang Kak? Dua. Dua aja di 75. Sama parkir juga ya? Iya. Uangnya 100 ya? Iya. Kembalinya 25, tiketnya di scan sebelah kanan, jangan sampai hilang ya Kak? Iya. Makasih. Ini ya. Nah, teman-teman, sekarang aku udah sampai di Pantai Ancol. Cuman aku mau makan dulu, soalnya aku belum makan dari tadi pagi. Jadi sebelum aku ke pantai sana, aku mampir dulu ke restoran yang letaknya ada di dalam lokasi Pantai Ancol ini, dan setelah itu baru aku ke pantainya. Oke teman-teman, yuk ikutin teman-teman. Besar. Jadi pesan makanan nih guys, nasi goreng kesukaan. Jadi aku kayaknya mau makan di lantai atas aja deh guys. Soalnya di atas kayaknya pemandangannya lebih bagus daripada di bawah. Jadi kelihatan semua gitu. Cuman di atas itu ruangannya tidak ber-AC guys, gitu loh. Nasi gorengnya sudah sampai dan es susu sudah ada. Aku tuh kalau makan selalu mau minum es, dan nasi gorengnya biasa, cabenya dikocok-kocok terus lagi. Sekarang waktunya aku memakannya dengan telur. Bismillah dulu ya. Panas. Panas. Lupa kalau itu baru matang. Enak. Ternyata nasi goreng itu rasanya di mana-mana berbeda ya, tapi enaknya sama. Yos. Hmm.
guys, aku makannya udah selesai dan sekarang waktunya aku menuju ke Pantai Ancol. Menuruni tangga-tangga yang manja ini loh guys. Sepertinya sebelum ke Pantai Ancol, aku mau nyebrang dulu deh. Aku mau ngeliat danaunya dari dekat. Kayaknya ada wahana bermain anak-anak ya guys. Nah ini nih danaunya tuh. Ini letaknya di seberang restoran tadi ya guys. Tapi ini bukan pantai loh, melainkan danau-danau buatan. Kalian juga bisa menyewa perahu bebek-bebekan itu guys, tuh. Nah, beli tiket masuknya itu di sini nih guys, kayaknya. Nah, sekarang kita langsung geser ke Pantai Ancolnya langsung ya guys. Ikutin. Hai guys. Akhirnya aku tiba di Pantai Ancol. Indah banget kan di sini. Guys, ternyata di sini itu pasirnya juga putih. Ya kan? Dan banyak juga tuh wisatawan yang pada mandi. Soalnya tuh ya memang bisa buat mandi ya kalau di sini. Nah, bola-bola pelampung itu tuh guys, kayaknya itu tuh adalah pembatas. Jadi buat orang-orang yang mandi nggak bisa ngelewatin lebih dari bola-bola pelampung itu. Dan kayaknya di bawahnya itu ada jaring, kayak semacam jaring ikan gitu deh. Jadi orang yang mandi nggak bisa keluar area di luar dari bola-bola pelampung itu. Guys, kayaknya aku penasaran deh dengan apa yang ada di sana. Makanya ikutin aku terus ya, soalnya aku pengen jalan ke sana, guys. Dan aku jalan kaki ke sana itu bener-bener jalan kaki, guys. Nggak naik apa-apa, namanya juga jalan kaki ya, guys. Oh iya, guys, jangan lupa ya nonton ke part 2-nya. Cuman part 2-nya udah di-upload duluan, guys. Karena video ini di-re-upload lagi, guys. Karena diperbaikin dulu. Makasih.